Check, check. Halo Nur, Yanto, subuh sehat. Eh, ini suaraku kedengeran gak ya? Tolong jawab dong. Aman ya? Oke. Okay. Oke okay, sip, mantap. Jadi ini uh, aku lagi di Jogja. Jadi kemarin-kemarin aku di Palembang karena pandemi Jadi aku pulang kampung Terus ini karena aku mau syuting Jadi aku ke Jogja Dan aku nggak bawa background Terus beberapa lampu nggak bawa Jadi ya ginilah ya Apa adanya Oke okay. Halo Asyar Bayhaki Farhan Channel Nur Yanto Subuh Zwis Gaming Cerita Pendek Halo semuanya Oke okay, malam ini kita oh ya yeah. jadi besok aku kayaknya nggak ngupload video baru jadi sebagai penggantinya malam ini kalian kalau misalnya mau nanya-nanya apapun boleh banget jadi apapun yang mau kalian tanyain silahkan chat di live chat ditunggu ya ah ini ada pertanyaan pertama nih nggak pertanyaan nggak pertanyaan sih sharing isi jak-jaka dari Asyar Bayhaki oke okay. Um, kuliah di isi Jogja menyenangkan, menyenangkan karena di isi Jogja itu kan kita semua tahu ya isi Jogja. Oh ya buat yang belum tahu, jadi aku tuh kuliah di isi Jogja, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Isi itu kampus seni tertua di Indonesia. Itu letaknya sebenarnya nggak di Jogja banget sih, dia masuknya di Kabupaten Bantul. Nah di isi itu enaknya, jadi kita itu karena kampus seni, jadi banyak banget jurusan-jurusan seni lain selain seni film. Jadi ada seni rupa, ada seni teater, seni pertunjukan, musik, terus aduh banyak banget. Nah enaknya, kita itu bisa kolaborasi sama jurusan-jurusan lain. Misalnya, kayak aku, misalnya kalau aku mau bikin film, kalau mau cari pemain film itu tinggal ke jurusan teater dan anak-anaknya open banget. Dan karena isi itu gede, jadi pilihan pemainnya tuh banyak banget. Terus kalau misalnya uh, bikin film nih butuh yang bikin musik scoring, itu biasanya aku tinggal hubungin teman-teman di jurusan musik yang minta mereka bikinin musiknya. Terus kalau misalnya mau bikin poster, nah itu juga uh, tinggal hubungin anak-anak di kafe atau anak-anak sini lupa. Jadi enak banget kerjasama antar jurusannya itu kerasa banget. Terus, karena isi Jogja ada di kota Jogja yang adalah kota seni dan filmnya maju, film independennya maju, itu kerasa banget karena hampir setiap minggu, kecuali pandemi ya. Dulu sebelum pandemi, hampir setiap minggu itu ada pemutaran, pemutaran-pemutaran film, ada diskusi. Jadi, ya, selain kita bisa belajar di kampus, kita bisa belajar di luar kampus juga. Begitu, semoga menjawab ya. Oke, Nurianto Subuh. Jadi saya ada project film pendek kak, itu yang bagus gimana ya biar dapat filenya kak teknik-tekniknya gitu kak. Oke, jadi panjang nih jawabannya sebenarnya ya. Uh, biar bagus. Yang pertama kalau misalnya mau bikin film pendek, ini yang selalu aku pegang itu ceritanya dulu. Yang pastinya ceritanya harus bagus dulu. Setelah itu ya baru hal-hal teknisnya. Baru kameranya, baru soundnya, terus artistiknya. Tapi yang pastinya harus ceritanya dulu dibagusin. Terus kalau untuk dapet feelnya, itu yang pastinya ngerti ceritanya dulu. Ngerti ceritanya. Jadi kalian bakal tahu tuh, kira-kira ini shot mana yang mau aku pakai. Kira-kira aku mau pakai eh uh, lampu gimana, mau taruhnya di mana. Kalau misalnya kalian masih belum tahu, kalian bisa nonton video-video aku. Aku udah banyak bahas sih tentang itu. Coba dilihat satu-satu dan coba dipelajarin lagi. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, kalian langsung tanya aja di kolom komentar. Nanti aku jawab kok. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yudhistira Chania, Yudistira Chaniago Taipu gak sih? Caniago kan harusnya ya. Orang Padang kan? Yudistira Chaniago Gear yang biasa dipakai apa kok? Oke, okay, kalau misalnya gear yang aku punya ya. Yang aku punya itu Nikon D750. Ini. Sebentar, sebentar, sebentar. Nih, Nikon D750. Terus, eh, uh, waduh belum mati lagi. Nikon D50 terus aku pakai eh uh, lensanya cuma dua sih, 2870 sama 50 mili. Terus aku pakai zoom. Zoom H6. Nih. Terus lampu uh, Godox Godox SL60. Ini di sini enggak kelihatan ya. Terus di atas ini ada lampu apa? yang nuo, yang nuo, yn600. Terus kalau untuk syuting-syuting film biasanya itu sewa kameranya. Jadi mungkin pakai a7s atau pakai lumix gh5. Beda-beda sih, beda-beda tiap film beda-beda. Oke, selanjutnya dari th zain. Kenal mas kecap gak bang? Kenal mas kecap itu kakak tingkat aku. Ragit Saab, Hai Ragit Saab, Official Anggara TV, Bang, gimana sih bikin film? Butuh biaya berapa dan berapa banyak kru Bang? Oke, okay. kalau ngomongin biaya, ntar pertanya pertanyaan pertama kan gimana bikin film? Bikin film ya, bikin, bikin film ya kita harus ngerti dulu film itu apa, e, butuh yang pasti butuh naskah tetap tuh nomor satu tuh naskah tuh pasti terus ya kita butuh duit nah pertanyaan selanjutnya butuh biaya berapa masalah biaya itu nggak eh, bisa nggak bisa apa ya nggak nggak bisa kita ngomong bikin film tuh sekian nggak bisa karena tiap naskah tuh punya kebutuhan yang beda beda aku pernah bikin film pendek aku pernah bikin film pendek yang cuman 500.000 ribu aku pernah bikin film pendek yang cuman yang yang habisnya 2 juta. Aku pernah bikin film pendek yang habisnya 6 juta, pernah juga bikin yang 15 juta. Pernah juga bikin film pendek, ini yang lagi aku mau kerjain itu kira-kira bakal habis 25 juta. Ya. Tergantung itu ya, tergantung banget, tergantung naskah. Terus masalah berapa banyak kru itu tergantung juga. Aku pernah bikin film pendek cuman bertiga, pernah berlima, Pernah 15 orang Yang nanti aku mau bikin ini 30 orang 32 orang krunya Oke okay. Sa, Ragit Saab Penonton setia kucan Oke okay, jadi Ragit Saab ini teman aku Temen SMA aku Kenalin Hai Ragit Oke okay, lanjut ya Yanto Nur, Nur Yanto Subuh Film horor Kak Lupa Zanra Apa ya Tadi Yanto Oh, film yang mau dibikinnya film horor. Oke, okay. kalau misalnya kalian, kalau misalnya kamu Nuryanto mau bikin film horor, kamu harus banyak-banyak nonton film horor. Jadi kamu tahu gimana caranya bikin penonton takut, gimana caranya pengambilan gambarnya. Itu yang pastinya pakai teknik ATM aja. ATM tuh amati, tiru, modifikasi. Jadi kita lihat gimana filmnya bisa berhasil. Terus kita tiru, terus. Uh, yang kekurangan-kekurangan dari film itu, kita coba modifikasi, gitu sih, cara belajar yang gampang. Oke, okay. Rattletrap trap, ada tips buat script writing, nggak, Kak? Ada tips buat script writing yang pertama, kalian kalau mau nulis naskah, ya nulis naskah itu. Yang pertama, kalian harus tahu dulu, kalian mau ngomong apa, itu harus. Kalau misalnya si pembuatnya aja nggak tahu mau ngomongin apa, itu pasti ceritanya ngambang kemana-mana. Terus setelah tahu kalian mau ngomong apa, kalian harus tahu teknik-teknik nulisnya. Kalian harus tahu struktur, harus tahu penokohan, terus harus tahu pembabakannya. Um, terus kalian harus tahu juga kalian nulis naskah itu mau kemana, mau lomba kah, mau untuk tugas, mau untuk festival, atau mau kemana gitu. Jadi uh, waktu nulis skrip jelas skripnya. Kalau untuk masalah teori-teorinya nanti pasti aku bakal bahas di uh, video-videoku selanjutnya. Pokoknya subscribe ya. <laughs> Oke. Okay. Zulfikar M. Zimal. Ada rencana untuk jadi sutradara film panjang gak kak? Ada. Ada banget. Jadi aku lagi, sekarang lagi proses nulis skenario film panjang. Tapi masih lama sih pasti di filmnya. Doain ya. Nopel Setiawan dari Sumbar Kak ingin selalu belajar pembuatan film terus upload ya Kak semangat Kak Oke terima kasih Nopel Setiawan terima kasih teman-teman di Sumatera Barat aku punya beberapa teman di Sumatera Barat Joni Patranugraha kalau ada syuting boleh ikut nggak boleh boleh banget tapi karena sekarang masih pandemi jadinya itu banyak peraturan yang krunya harus dites dulu harus apa gitu dan Ya ribet lah, nanti kalau misalnya udah selesai pandemi aku ada syuting ntar aku kabar kabarin kalau misalnya teman teman mau ikut Jawir kopi kak cerita udah ada gimana sih tips buat ngeksekusinya dalam hal pengambilan gambar suka pusing suka bingung tinggal mana yang cocok oke untuk ini pertanyaan ini coba kamu tonton lagi video aku yang karena aku ada bahas tentang shot itu jenis-jenis shot aku ada bahas tentang pergerakan kamera nah coba tonton lagi video itu kalau misalnya nanti belum jelas, ada yang kurang ngerti, langsung tanya aja di kolom komentar. Farhan channel ada rencana bikin film tentang Jogja nggak kak? Hmm, ada tapi belum sih, belum belum tahu. Karena masih nanti pasti ada sih, ya. tapi belum tahu apa. Junior Firdaus Imran. Backgroundnya apa nih? Jadi penasaran karena kayaknya expertise banget nih soal sinematografi. Waduh, aku nggak terlalu ini sih, nggak terlalu expert banget. Tapi ya, aku kuliah film, aku kuliah jurusan film. Terus aku lumayan sering bikin film juga. Ya kira-kira backgroundnya gitulah ya. Wahyu Kurniawan, halo bang, halo juga Sido Tegal, Selamat mal eh malam salam dari Sigido tegal bang kami juga buat film-film komedi pamerannya juga pada semangat semangat tapi subscriber masih dikit kasih masukan dong bang buat kami agar bisa lebih maju saya so, oke okay. caranya biar banyak subscriber ya upload terus upload terus rutin tiap minggu Terus, kalau masalah teknis ya biar lebih bagus, biar lebih bagus film yang kalian bikin. Kalian harus kuasain teknik penceritaan, teknik kamera, teknik audio, artistik itu harus dikuasain. Coba tonton video-video aku lagi ya, oke. Okay. Asyiar uh, Haki sharing awal dulu masuk tesnya isi Kacan. Oke, okay. dulu aku masuk isi itu jalurnya jalur khusus. Jadi dulu tuh jadi dulu ya sebelum ada SNMPTN dan SNMPTN masuk isi itu ada dua jalur, jalur reguler sama non reguler. Aku masuknya jalur reguler dan di jalur reguler ini ada juga namanya jalur khusus yaitu jalur PMDK. Nah, aku tuh masuk ISI dari piagam karena aku dari SMA itu udah lumayan sering bikin film, terus aku udah beberapa kali juga punya piagam dari film, jadi aku masuk ISI dari jalur itu. Tapi kalau teman-teman yang lain ada yang tes sih, tes gitu. Tesnya ada yang bikin storyboard, ada juga bikin cerita, beda-beda. Dan tiap tahun pasti beda-beda. Jadi ya coba apa? langsung coba Cek-cek aja di website isinya. Oke, okay. Raffi Putra, bang. Bedanya DOP sama sinematografer apa dan tolong rekomendasiin. Kalau buat film pendek, baiknya pakai mic apa untuk sound seperti dialog. Oke, okay. bedanya DOP sama sinematografer. Sinematografer itu bahasa Indonesia, DOP itu bahasa Inggris, DOP itu kepanjangannya Director of Photography. Kalau ditranslate ke Indonesia, sinematografi. Eh, sinematografer. Tolong rekomendasiin kalau film pendek baiknya pakai mic apa? Um, kalau masalah mic ya ini beda-beda tergantung karakter suara apa yang kalian mau dapetin. Karena pakai boom mic atau pakai clip on atau pakai mic-mic yang lain itu hasilnya pasti beda. Tapi kalau misalnya biasanya ya, biasanya itu pakai clip-on sama pakai boom mic yang gini, yang apa? Yang panjang gitu loh. Oke, okay, Adinata, belajar editing dulu atau kamera dulu, Kak? Kamu mau jadi apa? Kalau misalnya mau jadi sinematografer atau videografer, belajar kamera dulu. Tapi kalau misalnya mau jadi editor ya, belajar editing dulu. Tergantung itu sih. Aid ofisial 25 juta itu patungan, Enggak kebetulan 25 juta itu dapat dana dari KPK Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau patungan, aduh berat juga ya 25 juta. Oke, okay. Afri Projects. Halo selamat malam kak, saya mau nanya gimana cara mengatur angle kamera yang baik? Bisa dicontohin nggak gimana cara megang kameranya? Oke, okay. megang kameranya. Eh, uh, yang pastinya kalau pegang kamera pakai tripod ya. Kalau aku biasanya pasti pakai tripod atau kalau kebutuhan tertentu ya handheld. Tapi pegang kamera ya sama aja ya gitu dong. Gak ada gak ada bedanya kok. Yang penting eh, tahu aja sih angle-anglenya. Oh, pertanyaan itu ya gimana cara ngatur angle? Cara ngatur angle? emm um, ntar taruh dulu. Cara ngatur angle ya yang pasti kita tahu dulu cerita kita tentang apa terus kita tahu dulu jenis-jenis angle itu apa, baru kita bisa pilih yang tepat. Coba tonton lagi video aku yang tentang jenis-jenis shot. Selanjutnya dari Wahyu Kurniawan. Budget 6 sampai 7 juta dapat kamera apa? Tahu. Aku bukan toko kamera, maaf banget. Gak tahu. Sorry banget ya, sorry banget. Ait official, Bang rekomendasi film horor tapi videonya kayak vlog gitu, Bang. Waduh, aku juga kurang tahu. Sorry. Indra Sanjaya, editornya biasanya pakai apa? Ngedit biasanya pakai Premiere Pro. Ada Premiere Pro. Kalau grading pakai DaVinci Resolve. Natra Rici, stream jangan dihapus. Siap. <tuh> Woyu Kurniawan, gimana tanggapan kakak kalau nggak ada teman buat bikin video tapi nggak ada teman kayak aku ini? Maksudnya apa ya? gimana tanggapan kakak kalau nggak ada teman buat bikin video tapi nggak ada teman kayak aku ini oke aku nggak ngerti sorry banget lanjut teh Zain aku mau ajak mas kecap aja nanti buat musik scoring oke sip Muhammad bang aku lagi bikin short film pakai hp P, udah ada mic sama grip ada tips gak bang mohon bantuannya oke sama sih aku dari tadi udah berkali-kali bilang ke yang atas-atas juga bahwa kalau mau bikin short film itu yang pastinya naskahnya harus kuat dulu. jadi urusan teknis itu uh, nomor sekian, tapi penting ya penting juga jangan dispelehin juga. tapi yang tetap paling penting adalah ceritanya dulu, ceritanya harus dibagusin, dikuatin. Budi Kondo, halo Koko Muda, kamu keren semangat ke oke, terima kasih Mas Bang Budi. Elgana Septiana, di daerah saya lagi ada festival film pendek, kemudian kebetulan yang ada yang dinas kesehatan, temanya tentang COVID-19, maksimal durasi 5 menit, minta sarannya Kak, gimana biar film pendek 5 menit nggak kerasa cepet, nggak kerasa cepet maksudnya nggak cepet habis gitu ya maksudnya biar penonton mau ikutin yang pastinya balik lagi ke ceritanya jadi gimana cara kita bikin penonton itu mau ngikutin terus cerita kita jadi kita tahu kapan kita harus ngasih uh, apa kita tahu kapan kita harus nyembunyiin informasi ke penonton kapan kita harus ngasih informasi ke penonton jadi nggak semua informasi itu harus dikasih plek semuanya nih penonton kamu harus tangkap informasi ini enggak jadi kita sebagai pembuat kita tahu kapan kita nyimpen, kapan kita ngasih ke penonton. Terus ya, biar penonton mau ngikutin juga, penonton tuh harus simpati sama karakternya. Gimana cara penonton simpati sama karakternya? Caranya eh pertama bisa bisa coba masukin sifat-sifat manusia tuh ke karakternya. Masukin sifat-sifat manusia terus bikin karakternya Uh, kena banyak hambatan. Kalau misalnya karakter kena banyak hambatan, itu biasanya orang bakal suka, wah, kira-kira dia berhasil gak nih ya? Kira-kira dia gimana ya? Nah, itu. Itu caranya. Cara simpel ya. Jawir kopi. Cara nentuin musik scoring gimana sih, Kak? Cara nentuin musik scoring, yang pastinya tahu moodnya dulu, filmnya gimana entah itu film horor atau film komedika atau film drama, film cinta-cintaan. Nah, itu kan udah pasti beda tuh nanti hasil akhirnya. Terus kita tahu juga titik-titiknya, kapan kita harus masukin musiknya, kapan kita nggak masukin musiknya. Dan kita harus tahu kira-kira scene ini misal gini, misal ada adegan nih, dua orang mau jadian, ya kan? Dua orang mau jadian. Ini kan biasanya kalau orang mau jadian ya dibikin musik-musik romantis kan. Nah, kalau misalnya musiknya terlalu rame, yang mau uh, apa kayak orkes rame banget, nanti takutnya hilang nih apa? Maksudnya itu terlalu dominan musiknya, orang malah merhatiin musiknya, nggak meratihin adegan ini. Jadi harus imbang. Kalau misalnya kita sebagai pembuat film pengen penonton meratihin ini adegan mereka apa cowok sama cewek ini, ya berarti musiknya pelan-pelan, musiknya yang Ya, mungkin melodi-melodi doang gitu sih. Simpelnya ya, channel pemuda. Bang, mau tanya dong, masih pemula di kamera mirrorless Sony? Masih pemula di kamera mirrorless Sony dulu, pakai... oh, masih mu... masih pemula di kamera mirrorless Sony dulu. Kamu pakai DSLR Canon? Mau tanya soal memori yang dipakai di Sony A6000, apa harus pakai SDXC? Enggak harus, kalian bisa pakai SDHC. Tapi, kalau misalnya pakai SDHC, kalian nggak bisa ngerekam XAVCS. Paling cuma bisa ngerekam AVCHD doang. Nggak harus SDXC kok. Ini aja memori aku yang biasa aku pakai. Eh, mana sih? Ini SDHC doang. SDHC. Tapi ada sih yang SDXC. Tapi nggak terlalu sering aku pakai juga. Tergantung kebutuhan. Bang, kuliah perfilman gimana? Asik, enak, belajar teori, tapi praktek juga. Tapi capek, eh enggak sih, lumayan, lumayan. Dibanding jurusan-jurusan lain, enggak terlalu capek sih. Dibanding teman-teman aku yang jurusan kedokteran, jurusan apa ya, jurusan yang capek, arsitektur, nah itu capek banget. Kuliah film enggak secapek itu. Zeus Gaming, bang ada niatan buat bikin video tutorial bikin film pakai smartphone? Udah ada, coba dicek channel aku videonya di awal awal. Official Anggera TV Kak cara membuat penonton gak bosan lihat film kita gimana ya kak dari segi kamera sama musiknya kak. Oke okay, kalau dari segi kamera sama musiknya kameranya harus tahu porsi jadi nggak semua shot itu harus pakai gimbal stabilizer gitu goyang goyang itu nggak harus kita harus tahu kapan kita harus pakai gimbal kapan kita enggak kapan kita ngeshot Cuman segini, kapan kita nge-shot full body gitu? Jadi, kita harus tahu, harus tahu porsi. Aduh, ada notif nih HP aku. Terus, kalau musik ya, tadi aku udah jelasin ya. Kita harus tahu juga porsinya, seberapa kenceng musiknya, seberapa kecil gitu. Terus, pertanyaan selanjutnya. Junior Firdaus Imran, Kak Sinias yang dijadiin panutan. Ada, pasti ada. Kalau Sinias yang dijadiin panutan itu ada pertama ada Yandi Lawrence. Aku suka banget film-filmnya Yandi Lawrence. Salah satunya Keluarga Cemara. Keluarga Cemara itu film tahun lalu ya kalau nggak salah. Tahun lalu atau dua tahun lalu. Waktu itu aku nonton di Jaf pertama kali. Nah, yang di Lawrence itu film-filmnya film-film keluarga dan aku tuh suka banget film yang temanya keluarga. Dan yang di Lawrence bikin film itu simple tapi ngena gitu loh. Asik aja sih nonton film-filmnya yang di Lawrence. Terus sutradara lain yang aku suka BW Purba Negara. BW Purba Purba Negara itu film panjangnya Doremi and You kemarin aku bantuin juga terus ada film ziarah Terus film-film pendeknya Keren-keren Aku suka Mas BW Purba Negara Karena uh, Apa ya Filmnya simple juga Terus Penceritanya bagus Tapi simple ya, Pokoknya bagus lah Kalau sekolah film ada pembelajaran editing gak kak? Ada Jadi kalau misalnya Sekolah film Kayak aku ya Diisi Jogja itu semuanya dipelajarin. Kami belajar kamera, belajar sound, belajar editing, belajar penulisan skenario, belajar jadi sutradara, belajar tata artistik, belajar make up, belajar acting, belajar sejarah film, belajar Aduh, banyak ya, apalagi ya? Banyak banget. Belajar dasar-dasar warna, semuanya dipelajarin. Caroline Mayaud. Kak, misalnya kita buat video atau film pertama tentukan musiknya dulu atau langsung take aja. Beda-beda. Kadang eh ada beberapa orang yang udah tahu nih musiknya kira-kira mau gimana. Tapi ada juga orang yang take aja dulu. Jadi tergantung beda-beda sih cara kerja otak manusia kan beda-beda juga. Jadi nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Oh itu berasal kamera apa? Itu Nikon D750. Rudy Iswandi. Kalau buat di panggung atau orkes atau kesenian kuda lumping, settingan video yang tepat berapa FPS Mas? Aku pakai Canon M3 apakah sudah cukup? Canon M3 cukup. Kalau buat di panggung atau kesenian settingan FPS. Kalau misalnya perlu slow motion nantinya, ya coba rekam di 60 FPS atau kalau misalnya bisa 100, 120 FPS. Tapi kalau enggak ya rekam di 24 FPS saja. Alif Ahadi saya mau diberi tips cara membuat naskah cerita kak. Tadi udah sih, mungkin baru datang ya. Oke, okay. aku ulang ya. Maaf teman-teman yang udah dari tadi ada di sini. Jadi kalau misalnya kita mau membuat naskah cerita, kita harus tahu dulu apa yang mau kita omongin. Terus kita harus tahu juga output videonya mau kemana. Apa untuk festival, untuk tugas, untuk lomba atau kemana. Terus kita harus tahu struktur strukturnya gimana, kapan pembukaan, kapan masuk masalah, kapan penyelesaian, terus kita bikin karakter yang kuat, karakter yang unik. Jangan karakter yang biasa aja, jadi yang unik seunik mungkin dan berada di situasi yang unik juga. Dan kita harus bikin dan usahain kita tuh bisa bikin naskah yang banyak dilema. Jadi waktu penonton melihat karakter kita, wah, ini dilema nih, ini dia bakal milih ini atau milih ini ya. Nah, kalau misalnya ada dilema-dilema gitu, terus ada juga hambatan-hambatan dia, ada masalah-masalah dia itu pasti bakal menarik. Kalau lurus-lurus aja itu biasanya agak susah ya, agak susah. Kecuali pendalaman karakternya di penyutradaranya kuat. TH Zain, mau nanya kalau lagi casting pemain yang harus dilakukan sutradara apa ya, Kak? Kalau lagi casting pemain yang harus dilakuin sutradara, yang pertama dilihat dulu, kira-kira uh, karakter asli mereka itu sesuai nggak sama yang dibutuhin sama naskah? Misal, naskahnya itu butuh karakter yang marah-marah nih, yang suka marah. Terus, kalau misalnya aslinya itu suaranya kecil, terus, uh, duduknya gini, bungkuk gini, terus, eh. Uh, Mau teriak aja susah, ngomong aja susah. Nah itu udah kayaknya bakal susah deh kalau misalnya disuruh peranin karakter marah. Terus um, yang dilakuin ya, dites bisa nggak dia ngubah nada. Coba misalnya kita kasih dialog nih. Coba kamu uh, baca naskah ini, lihat. Coba kamu ngomong dialogin naskahnya ini. Nah kita coba setel. Coba kamu lebih marah atau enggak atau dikurang atau gimana gitu lihat dia bisa nggak sesuai sama yang kita pengen kalau nggak bisa ya nggak usah dipilih mending cari pemain lain sido tegal oke sama-sama Muhammad tips biar film pendeknya menang lomba apakah Bang Chan punya trik tersendiri punya tips biar film pendeknya menang lomba yang pertama sesuai tema terus bikin film yang bagus Ya begitu sih, simple ya. Elgana Septiana, doain tim saya menang. Amin. Indah Cahya Bulan Project, kira-kira spek PC minimalnya pakai Da Vinci. Waduh, aku kurang tahu ya. Coba cek langsung di webnya Da Vinci Resolve. Ait official, bang. Kalau sertifikat juara lomba video pendek gitu, kemungkinan bisa masuk isi Jogja nggak? Ya, mungkin-mungkin aja. Dicoba dulu. Banyak-banyak doa sih. Teddy Adi Pangestu, cara upload video di IG biar nggak burik bang? Nggak tahu kok. Sorry banget. Coba cari yang lain ya. Indra Sanjaya, jika kita mau buat video YouTube dan hanya bisa bawa satu lensa saja, misalnya, ya? lensa jenis apa dan ukuran apa yang dipilih atau dibawa kalau misalnya aku mau bikin video terus cuma bisa bawa satu lensa aku bawa lensa yang bisa ganti-ganti focal -ganti length yang variabel. lensa 2870 atau lensa 1855 atau kalau misalnya bisa 105 gitu yang panjang-panjang lah yang kira-kira kita bisa eh maksudnya yang rentangnya jauh yang kita bisa ubah-ubah itunya focal lengthnya Jangan bawa lensa fix kalau aku sih gitu. Wahyu Kurniawan, kamera yang biasa Abang buat konten Nikon D750. Iwan, waduh. Video minggu depan bahas apa, Kak? Video minggu depan, aduh. Iwan ini teman aku, dia juga yang nulis konten. Video minggu depan Q&A. Atau enggak sih bahas lighting kayaknya, Wan. Arzun, FZL, Bang, saya ini kan masih SMA dan saya punya rencana buat bikin video profil sekolah. Kira-kira apa saja sih yang perlu disiapin untuk proses produksinya? Yang pastinya perlu disiapin konsepnya. Jadi kalian coba cari referensi, kira-kira uh, video profil yang kalian mau bikin itu gimana? Gimana itu? Gimana itu? Maksudnya gimana cara? Gimana kemasannya? Apa maksudnya? Apakah pakai narasi? atau enggak pakai narasi, apakah wawancara atau enggak, nah itu kalian coba cari-cari, kira-kira enaknya gimana, terus uh, kalian juga apa, udah siapin juga apa aja yang mau dibutuhin, gitu-gitu sih, yang pastinya coba cari referensi, kira-kira enaknya gimana, v dari video-video profile yang udah ada di YouTube bisa cari, terus ya tiru, <tid> tiru dan modifikasi. Putri Alfanti, tanggapan kakak untuk orang yang gak ada bakat dan pengalaman di seni, tapi kuat banget keinginan untuk mempelajari seni. Gimana tuh kak? Semangat. Karena, karena ya kalau misalnya kalian mau berusaha, pasti ada jalan. Aku yakin. Karena kalau misalnya ngomongin bakat ya, aku, aku tuh lahir di keluarga yang gak ada seni seninya sama sekali. Dari pedagang bisnis gitu, terus aku juga dulu. Aku nggak bisa gambar, dan aku tuh akhirnya bisa seni pun karena terpaksa. Jadi awalnya aku main musik tuh, itu terpaksa juga belajar main musik karena aku harus main musik di gereja. Jadi terpaksa belajar harus bisa, terus uh, waktu lihat orang punya kamera beli karena udah dibeli, jadinya sayang, jadinya ya terpaksa juga belajar kamera gitu sih lama-lama ya bisa. Nah, Wicaksono, kakak dulu SMA di mana? Aku SMA Negeri 1 Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan. Azwar Afrian, kak bikin film bareng yuk. Halo Azwar. Azwar ini teman aku, filmnya bagus-bagus. Kalian bisa cek. Cek apa ya? Gak tahu. Kalian carilah namanya di Google. Gak ada. Main-main war sini war. Heaven MC biasanya ngetik script di app apakah aku ngetik di Final Draft F I N A L D R A F T Final Draft itu yang biasa dipakai juga sama script writer script writer biasa Sam McDoll malam bang bang pakai handphone doang bisa bikin video bagus gak bang bisa bisa pasti bisa Nggak usah, nggak usah, nggak usah ciut dulu, dan nggak usah merasa rendah karena gear kita kurang memadai. Kalau misalnya konten kita bagus, cerita kita bagus, terus kita tahu mau ngomongin apa, itu pasti bagus. Prima Ginting, Bang, mau buat film pendek tapi susah untuk buat back sound karena nggak ahli di bidang musik, ada saran nggak, Bang? Download. Coba kalian download di, coba kamu download di YouTube YouTube Music Library. Coba dicari. Itu di situ musiknya free free semua dan kalian bisa pakai. Ait official. Kuliah film kelasnya banyakkan cowok apa cewek, Bang? Bedanya berapa persen? Waduh. Kenapa nih nanya cowok atau cewek nih? Cowok atau cewek ya banyakkan ya? Imbang deh kayaknya ya. Kayaknya imbang. Ya, lah ya nggak tahu aku tapi kayaknya banyak cowok cewek juga banyak nggak tahu aku bener-bener aku nggak tahu nggak pernah ngitungin nggak pernah ngitungin tapi kalau secara aku lihat gini ya lihat scanning itu kayak dalam satu kelas ah kayaknya sama sih tegar Nathan pertama bang tips bikin sinematik waduh bikin sinematik kuasain aspek-aspek sinematik, -aspek kuasain penggunaan lensa, kuasain lighting, kuasain penceritaan, komposisi, pergerakan kamera, semuanya dikuasain, nanti pasti bisa bikin. Ayu Chris, gimana cara gampang sambungin audio yang diambil dari shot berbeda biar enak didengar? Ini aku baru bahas di videoku yang minggu lalu, coba ditonton lagi. Farhan Channel, kasih alasan dong, kenapa dulu pilih kuliah di Isi Jogja? Karena murah. enggak, <laughs> enggak. Ya itu alasan juga karena murah. Terus karena negeri. Terus karena di Jogja. Aku pengen di Jogja aja. Kayak kayak seni banget lah rasanya. Firman Abadi. Tips grading, Kak. Tips grading. Gimana ya tips grading? Yang pastinya video mentahannya dibikin ini dulu. Kalau misalnya kalian ada shot banyak. Itu harus disamain dulu tuh videonya antara satu video ke video-video yang lain tuh harus sama dulu. Setelah itu baru kalian grading. Deboy Ini guru aku nih, guru SMA. Halo Pak Deboy. Bang, saya sering merekam anak saya menyelesaikan tugas sekolah pas masa pandemi COVID ini. Ada trik nggak bang supaya anak tidak jenuh pas merekam? Apalagi kadang sering salah. Hmm. Gimana ya? <laughs> um, kalau misalnya trik supaya anak nggak jenuh, mungkin karena ini ya, mungkin karena tag-nya kelamaan. Mungkin bisa coba tag-nya dipisah. Maksudnya, coba tag dulu sedikit, selesai, nanti sambung lagi, terus sambunginnya di editing. Mungkin gitu ya, semoga menjawab Pak. Argo Suko Channel, kamera yang bagus itu kamera apa bang? eh uh, semakin mahal semakin bagus. Tapi semakin mahal belum tentu semakin cocok sama cerita kita. Jadi setiap cerita butuh kamera yang beda-beda. Tapi yang pastinya nggak usah nggak usah fokus sama kamera yang mahal-mahal. Yang penting kita bisa nguasain alat yang ada di tangan kita. Eleven MC. Biasanya kalau shot follow gitu pakai stabilizer nggak kak? Kalau pakai stabilizernya apa? Aku kalau misalnya shot follow gitu kadang pakai kadang nggak tergantung naskah juga. Jadi nggak selamanya pakai stabilizer itu hasilnya pasti bagus. Kadang di beberapa cerita nggak cocok pakai stabilizer. Coba kalian misalnya bayangin ya nonton kalian nonton film yang adegannya dia perang terus dia lari-lari kayak dikejar orang rame Tembakan sana sini Kalau misalnya kalian pakai stabilizer Itu feel-nya kurang dapat Dibanding handheld Dibanding kameranya goyang-goyang gitu Duk -duk -duk -duk. Kan pasti bakal lebih dapat Terus Tapi kalau misalnya aku Untuk beberapa naskah Pakai uh, Apa Pakai movement Pakai stabilizer Kadang aku Biasanya sih seringnya pakai Zhiyun Tapi pernah juga pakai Steadicam Atau pakai DJI Ronin Aku Ya DJI Ronin Aku pernah. Eh Ronin, DJI, iya sih DJI Ronin namanya. Lupa gue, udah lama. <laughs> bang, kamera yang cocok untuk pemula itu yang bagus itu kamera apa bang? Kamera yang sesuai kebutuhan kalian. Karena tiap kamera punya spesifikasi masing-masing. Kalian coba baca lihat review-reviewnya. Nanti pasti ketemu yang mana yang kira-kira cocok untuk kalian. Indra Sanjaya, request tutorial green screen. Jenis kain green screennya apa? Jarak objek dari green screen itu bagaimana hitungannya, lightingnya dan lain. -lain. Tunggu ya, terima kasih. Oke, siap. Bang, abang pernahkah edit video di kain Master Nggak pernah. Kampus jurusan film di mana aja, bang? Kampus jurusan film isi Jogja, JFA, Jogja Film Academy, Jogja terus ada uh, di mana ya Amicom kalau nggak salah tapi nggak kayaknya eh MMTC MMTC itu lebih ke TV tapi ada belajar film juga terus UMN Universitas Multimedia Nusantara terus ada isi Bali isi Padang Panjang ISBI Kalimantan Timur ISBI Bandung terus di Universitas Jember Terus uh, di ini di Binus, Binus juga ada. Terus SAE, SAE Jakarta. Terus oke, okay, pertanyaan selanjutnya, kalau nulis naskah film itu cara nulis memasukkan musiknya bagaimana, ya Kak? Biasanya musik belum dimasukin di naskah. Para channel diisi kira-kira biaya kuliahnya berapa? Biaya kuliahnya tergantung penghasilan orang tua juga, tapi maksimalnya. Kayaknya tiga setengah juta deh. Murah kok diisi murah banget. Itu per semester ya, bukan per bulan. Per enam bulan tuh. Jadi murah banget. Putri Alfanti, aku pengen banget kak masuk di si Jogja, tapi ya gitu nggak ada pengalaman lomba, pasti nggak bisa lulus di sini. Bisa kok, bisa. Aku punya ada tingkat yang dia jurusan dia dari SMK jurusan musik SMM Sekol sekolah menengah musik dan dia nggak ada background film, tapi dia bisa masuk jurusan film. Tergantung nanti kalian di tesnya gimana aja. Argo Suko Channel Abang bang orang mana bang? Aku dari, aku lahir di Bandung sebenarnya, tapi aku gede di Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Muara Enim. Mungkin ada orang-orang Muara Enim di sini, boleh tulis di live chat. Prima Ginting, bang, lu butuh berapa kali shot setiap sinnya? Waduh, beda-beda. Aku pernah satu scene itu satu shot, pernah juga satu scene itu 30 shot beda-beda, beda-beda banget. Terus Dode Iswara, kocan kalau aku pakai crane jeep habis itu tak taruh di atas roda kayak kamera dolly. Kocan kalau aku pakai crane jeep habis itu tak taruh di atas roda kayak kamera dolly yang isi rel apa enggak geter ya. Tapi aku lo budget jadi mau buat kerobok-kerobok sendiri untuk taruh crane-nya. coba dulu aja semoga berhasil ya Faran channel Bang tip bikin tips dan trik editing film Bang Oke siap nanti pasti dibikin Teh Zain Kak tadi aku motret burung terbang tapi kok ngeblur ya gimana solusinya burungnya suruh diem enggak enggak itu uh, settingannya ngeblur itu maksudnya goyang ya apa maksudnya motion blurnya kan itu shutter speednya dicepetin dinaikin biar dia nggak blur. Randy, Ak Nazar, storyboard penting nggak dalam pembuatan film? Penting, tapi tapi kadang aku juga bikin film nggak pakai storyboard. Jadi penting nggak penting ya? Tapi penting lah sih sebenarnya, karena aku malas saja tuh kadang nggak bikin storyboard. Payih Production, salam dari Malaysia. Saya ada shotgun mic, perlukah saya sambung ke smartphone atau terus ke kamera yang mana lebih bagus dan lebih mudah? Kalau misalnya bisa langsung masuk ke kamera, ya oke, okay, nggak apa-apa, bagus, bagus juga kok. Teh Hazain, oh ya unpad, unpad, unpad ada. Aku punya temen juga di unpad jurusan film. Laili Saada, tips record suara film pendek tanpa mic eksternal, bang tanpa mic eksternal tipsnya kameranya dideketin jangan jauh yang pastinya kameranya harus deket tuh biar suaranya jelas atau ya coba rekam pakai HP kalian pengganti mic eksternalnya coba tonton videoku yang kemarin ya yang minggu lalu aku bahas tentang itu kira-kira kalau butuh lighting butuh berapa ya kira-kira satu saja cukup gak Kak itu tergantung kebutuhan naskah lagi jadi Aku pernah syuting yang cuman pakai satu lampu doang, tapi pernah juga syuting yang pakai sampai 89 lampu. Tergantung kebutuhan naskah. Argo suko, storyboard itu apa bang? Storyboard itu eh uh, entar ini aku kasih contoh ya. Storyboard itu tuh kayak komik, kayak komik, tapi itu isinya scene-scene yang bakal diambil. nih ini nih contohnya nih ya gitu ya contohnya storyboard kayak kalau misalnya kalian baca komik dulu kan yang gambar-gambaran gitu dode suara kocan buat skenario biasa pakai 8 sekuen kah kadang eh hmm, enggak sih pernah pernah aku pernah nulis skenario pakai eight sequence pernah juga pakai 15 bit pernah cuman 4 sequence tergantung sih tergantung naskahnya yang mau ditulis apa gak harus pakai eight sequence juga gak harus pakai 8 sequence banyak cara yang pastinya kita tahulah kita pengen bikin apa mau ngomongin apa masalah struktur itu kan salah satu struktur ya 8 sequence itu salah satu struktur penulisan skenario itu masalah struktur, itu varia, variatif banget. Farhan Channel, dulu aku SMA. Aku SMA dan jurusan IPA. Kalau dapat kesempatan collab dengan youtuber lain, pengen banget collab dengan siapa dan mau buat apa? Siapa ya? Chandra Leo deh kayaknya. Pengen collab sama Chandra Leo, mau bikin film pendek. Ya, mungkin. Atau Kevin Anggara deh, Kevin Anggara. Eh, oh, aku pengen collab sama Kristo, Kristo Emmanuel. Kebetulan aku kenal, tapi nggak punya, Enggak belum belum ini sih, belum belum ada naskah yang cocok. Kemarin udah sempet ini ya juga kontak-kontakan, pengen bikin film. Yang kita keluarga kemarin tuh, nah itu udah kontekan juga sebenarnya sama Kristo, tapi akhirnya Toran yang jadi main. Udah nonton videonya bang? Chan, kalau record pakai HP itu setiap aktor satu HP atau gimana bang? Nanti sistem recordnya di cut per shot apa gimana bang? Ya, it, itu gini. Jadi kalau misalnya kita ngerekam itu ada multicam atau banyak kamera atau bisa juga single cam, satu kamera. Kalau misalnya it, itu jawabannya coba tonton di video aku yang cara syuting dengan satu kamera. Itu ada dua part. Coba tonton dari part 1 sama part 2. Itu bakal kejawab. Argo Suko Channel mau live berapa jam bang? Sampai habis ya yang Jam berapa sih sekarang? Jam 11 Oh bentar lagi deh kayaknya Bagaimana setting manual WB yang baik? bilang gak ada color checker Dan harus flat profile kah? Gak harus flat profile Cara setting manual WB yang baik Kita harus tahu kondisi cahaya di sekitar kita Ya kita tinggal pilih Kalau misalnya kita di bawah matahari Ya pakai white balance daylight atau kalau misalnya pakai kelvin ya kita tahu kan kalau di bawah sinar matahari ya berarti sekitar 5000-an kelvin 5200 atau 5300, 5400, 5600 sekitar itu. Cara gampangnya ya kalian coba pencet sendiri terus ya kalian geser-geser aja lihat wah ini kayaknya udah pas nih. Feeling feeling. Bang, bagaimana cara pakai color checker? cara pakai color checker ya color checkernya tinggal ditaruh masukin di kamera apa sebelum acting ditaruh terus ya udah selesai nanti di editing tinggal di pilih itu bang lu bisa mengajak orang untuk jadi pemeran film gimana dihubungin dihubungin ini beda 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 ya kalau misalnya aktor ya biasanya hubung manajemennya terus kasih penawaran naskahnya sekian eh naskahnya gini terus tanggal gini nah, terus biasanya dari mereka kasih penawaran kira-kira berapa fee nya terus kalau misalnya yang gratisan itu biasanya temen ya tinggal chat doang mau nggak bantu aku bikin film eh main di film aku gitu aku nggak pesan nggak kepengen collab um, kalau ada kesempatan ya boleh Faiz MFK kamera kakak untuk bikin film kamera apa beda-beda tapi kamera yang punya aku Nikon D750 untuk bikin film aku pernah pakai Lumix G5 pernah pakai Sony A7S Mark 2 Mark 1 banyak beda-beda beda-beda Waduh saya ketinggalan live nih Oke tenang nanti aku share kok live nya Farhan Eres tidur Chan ya Farhan kamu tidur sana itu teman aku juga tuh. Nah, teman-teman, Farhan Erans ini adalah orang yang scoring semua film aku. Jadi semua film aku tuh Farhan yang scoring. Keren banget. Kalian cek IG-nya. Farhan Erens. Eh, follow IG aku juga dong. Stefanus Cancan. At Stefanus Cancan. Randy. Bikin challenge. Bikin film pendek pakai HP. Dari syuting sampai editing. Ini maksudnya bikin challenge untuk orang ya? Atau untuk aku? Gak ngerti. Arjun FZL Faizal. Cara bikin skrip dan storyboard yang baik dan mudah dipahami gimana bang? Cara bikin skrip. Nah kalau misalnya bikin skrip ya yang mudah dipahami, yang biar semua orang pas bacanya tahu itu yang jelas. Jadi misalnya gini, kalian bikin kalian pengen nulis naskah tentang seorang anak Se seorang anak yang lagi marah ya kan. Nah, di naskah itu jangan cuma tulis anak ini marah titik. Jangan. Tapi tulis eh maksudnya tulis yang lebih detail, yang kelihatan sama penonton apa? Atau atau misalnya di naskah gini. Kan kita kan suka baca novel ya, suka baca cerpen gitu kan. Itu tuh misal gini. Anak itu merasakan hatinya tersayat-sayat rasanya perih seperti makan pisau. Nah, gitu kan penonton kan nggak tahu, kru nggak tahu itu gimana rasanya. Jadi kita harus tulis kata-kata deskripsinya yang jelas. Misal mau ngomongin hatinya terset saya tadi ya berarti anak itu uh, apa mengusap dahinya atau anak itu memegang dadanya karena apa gitu kan ya maksudnya yang actionnya yang jelas lah. Jangan yang nggak kelihatan sama penonton. Di film kita keluarga, waktu syuting di lampu merah itu gimana bilang ke orang-orang yang di belakang? Misal kalau gagal take juga, itu nggak bilang. Jadi pas lampu merah kita langsung cepet-cepet, wah, ayo kita take gitu, gitu sih. Bang Bang Kere, Bang Cina ya. ya, aku keturunan Cina, tapi aku warga negara Indonesia kok. Alan Neno, Bang sekolah film di mana sih? Di Isi Jogja. Argo Suko, terima kasih Bang udah jawab pertanyaanku. Aku mau keluar dulu. Terima kasih salam dari Jawa Tengah Purwokerto. Salam. Kak, sekarang channel YouTube-nya berapa subscriber? Rahasia dong. <laughs> Coba tebak. Tebak. Junior. Terus Nikon D750-nya dipakai buat apa nih sekarang? Kan tiap kali syuting kan nyewa tuh. Oh ya, kadang aku pernah juga bikin film pendek pakai Nikon 750. Terus kalau misalnya 750 ini utama ya untuk bikin YouTube sih, untuk bikin ya video-video YouTube aku selalu pakai 750. Kak bikin film pendek pakai kamera Fuji Film XA3 recommended gak? Aku nggak pernah pakai, tapi harusnya recommended ya. Kalau misalnya dia bisa ngerekam video, pasti aman-aman aja sih kon 3300 bagus bagus gak bikin film pendek kamera apa yang bagus dan harga low budget yang lebih cantik bila dilihat 3300 aku nggak tahu gak pernah coba Kam, kamera apa yang bagus kamera apa yang bagus untuk bikin film pendek mungkin bisa pakai Sony ya harganya coba menyesuaikan Sony atau Lumix bagus kalau editor biasa pakai media apa bang? laptop atau yang lain kalau laptop yang recommended minimal RAM berapa untuk editing editor biasa ada yang pakai laptop ada yang pakai komputer beda-beda terus minimal RAM berapa ya 8 kayaknya bisa deh 8 apa udah bisa terus salam dari sumbar ya salam teman-teman sumbar WS bukti Bang rekomendasi rekomendasi mic shotgun dong bang Rod NTG2 lumayan harganya murah juga atau Rod NTG4 plus eh NTG4 kalau yang agak mahal NTG3 kalau yang lebih mahal lagi ada Sennheiser MKH416 kalau nggak salah bagus Farhan Channel lulus kuliah tahun berapa bang masih perjuangan nih Rode Blime untuk shooting outdoor ya Ya betul Blim blim Road blim Untuk syuting outdoor Kalau Biar anginnya nggak Masuk Kalau indoor Gak usah pakai. Bang tutor color grading Versi lu dong bang Oke nanti aku bakal bikin ya Goals jangka panjangnya apa nih Kalau boleh tahu? Masuk surga Laili ada, bang boleh sharing-sharing langsung gak kalau juga... di Waduh boleh banget. Boleh banget ntar atur-atur deh Andrian Satrio Beta Viaji Rekomen lensa buat short film Tergantung Lensanya tergantung Kebutuhan juga Tergantung budget juga Gak usah dipaksain Dan tergantung kebutuhan Kebutuhan skenario Tapi kalau misalnya biasanya ya biasanya orang pakai Samyang VDSLR. DSLR Samyang yang emang diciptain untuk bikin video ada tuh Bang biar nggak copyright video gimana ya soalnya pakai lagu buat video kena mulu coba pakai video downloadnya di YouTube audio library itu pasti aman itu free copyright Farhan Channel, Bang kalau mic road record gimana kualitas audionya? Lumayan bagus, aku pernah coba juga. Bang, sekolah film itu gelarnya apa, Bang? Sekolah film gelarnya kalau diisi sarjana seni, SSN. Mas udah pernah bahas soal storyboard belum ya? Coba bahas dong, tadi udah bahas. Nanti aku bahas deh di video aku bikinin. Bang, mending merek lensa Samyang atau Sigma menurut Bang Cancan. Tergantung. Kalau yang pastinya yang lebih mahal lebih bagus. <laughs> Sigma Art bagus, Sigma Art. Kalau Samyang ya coba pakai Samyang yang VDSLR. Balik ke budget lagi sih sebenarnya. Kalian punya budget berapa ya beli aja itu dan maksimalin rekomen lensa buat short film di bawah 10 juta buat e-mount bang apa ya di bawah 10 juta coba beli samyang aja deh kayaknya beli samyang yang VDSLR terus beli ini beli adapternya untuk ke e -mountnya. atau kayaknya samyang ada kok yang e-mount juga kalau nggak salah ya samyang VDSLR kalau di bawah 10 juta padahal aku nggak tahu harganya mungkin bisa beli 50 mili atau 35 mili yang general Farhan pakai jasa scoring Farhan. Nah, teman-teman kalau misalnya mau scoring scoring film coba hubungin Farhan. Dia buka jasa scoring. <laughs> yang tadi kena copyright tuh. Nah, coba hubungin tuh Farhan. Junior Firdaus Imran, buat syuting YouTube-nya itu pakai berapa lighting dan apa aja? Terus syutingnya itu di studio atau di mana? syuting YouTube itu yang awal-awal aku pakai tiga lighting. Terus ada juga yang aku pakai banyak tuh satu dua tiga empat lima enam. Aku pernah syuting yang pakai enam lampu. Terus yang belakangan ini akhir-akhir ini aku cuman pakai tiga lampu doang. Terus syutingnya di studio, ya syutingnya di studio. Bang ikut festival Froyon Froyonion gak bang Soalnya gue ikut nih tapi gak pede kalau Enggak aku gak ikut Semangat ya semoga menang Bang kamera yang lu pakai Sekarang merek apa Terus audionya jernih gitu mohon rekomennya bang Waduh ini dari tadi orang nanya ini ya Aku pakai Nikon D750 Terus audionya Aku pakai Zoom H6 Arjun FZL bisa dong bang kapan-kapan sharing dan ngopi bareng kayaknya asik hehe ya boleh boleh diatur lah ya bang kapan-kapan bikin tutorial cara musik ke film oke pasti bikin gimana cara agar di film perpindahan musik yang satu ke musik yang lain smooth biar alus perpindahannya apa ya kalau misal tahu aja sih kapan kapan dia apa kapan dia kita harus ngekat jangan pas lagi naik naiknya waktu lagi rame ramenya dikat nah itu pasti aneh tuh terus ya selain itu dikasih fade out biar suaranya lama lama pelan lama lama pelan gitu kuliah di mana jurusan apa di Institut Seni Indonesia Yogyakarta jurusan film tips lighting biar kayak ruangan gak ada cahaya dong hah bentar tips lighting biar kayak ruangan gak ada cahaya dong matiin lampunya kayak nggak ada cahaya pernah ngalamin take terus hasil videonya flicker nggak bang kalau pernah ngatasnya gak pernah aku pernah pernah take flicker dan itu film yang aduh filmnya penting banget itu caranya waktu itu editor aku sih yang editnya jadi dia pakai apa sih pakai the flicker kalau nggak salah di Adobe Premiere Pro terus masukin plugin namanya the flicker kalau nggak salah ya gitu hilang terus flickernya Light scoring apa bang maksudnya scoring scoring itu musik musik apa pembuatan musik gitulah untuk untuk video rekomendasi lighting murah tapi bagus apa bang murahnya seberapa dulu nih pakai YN eh Yongnuo YN 600 bagus terus pakai Godox SL60W bagus juga. Dulu alasan kenapa beli Nikon D750? Sebenarnya penasaran dari banyak brand kenapa Nikon? Oke. Okay. Dulu kenapa aku beli Nikon D750? Karena aku dulu belinya tuh udah lama banget. Dulu aku belinya waktu aku masih SMA dan aku masih suka banget foto. Karena Nikon kan bagus banget tuh untuk foto. Jadi ya itu, sampai sekarang kenapa tetap beli eh tetap pakai 750 Karena belum ada duit untuk ganti <laughs> Bang ntar bikin video tentang konsep Naskah film ya Oke okay, siap Banyak banget yang request tentang naskah Aku bikin deh Ntar ya tapi Kamera Sony apa yang oke okay Untuk short film Low budget Nik Sony 6300 Oke okay. Aku pernah pakai tarik sis maksudnya lighting kayak film horor yang gelap gitu oh film horor yang gelap um. tips lightingnya lightingnya jangan keras keras lightingnya di soft aja gitu terus Tips masuk isi Jogja FTV dong bang tahun depan semoga saya diterima di sana tipsnya ya ikutin apa bikin portofolio yang banyak bikin film-film pendek dulu karena siapa tahu nanti dibutuhin terus ya kalau bisa kumpulin piagam dulu banyak-banyak juga terus um, istilah Flickr dalam video itu apa ya kak? Flicker itu tuh kayak kalau misalnya kalian pernah lihat video yang ada item item garis-garis yang item aduh gimana jelasnya? Susah susah jelasnya. Coba nanti coba cari aja ya Flickr nanti kelihatan kok. Pokoknya kayak item barbar bar, -bar item gitu yang gantian gitu loh. Gak bisa jelasinnya. Terus. Mana ya? Bang setting kamera buat film pendek. Coba tonton videoku, cara setting kamera itu ada banyak banget, per 1, per 2, per 3, per 4. Ada banyak ditonton ya. Aplikasi buat bikin skrip. Aku bikin skrip biasanya pakai Final Draft. Bang, kalau terus kalau waktu oh punya format sendiri, format udah ini sih udah formatnya udah baku seluruh dunia gitu. Jadi aku nggak bikin format sendiri. Bang, kalau istilah filmmaker sama filmmaking sama enggak? Filmmaker itu pembuatnya. Filmmaking itu proses pembuatannya. Bang, mau lihat hasil-hasil film abang dong? Oke, nanti ya, nanti bakal dipublish pada waktunya. Sekarang masih belum dipublish dulu. Setting kamera untuk film perlu pakai log profile. Kalau misalnya kameranya ada log profile, bakal lebih bagus pakai log profile. Sorry ya aku cas dulu Habis baterai laptopnya Setting kamera untuk film oh, Sudah tadi Ya dong request soal naskah Oke okay, iya iya betul betul Naskah um, Aku tuh pengen banget bikin tentang naskah Tapi aku tuh lagi coba cari Cara gimana cara nyampainya yang mudah Karena ribet banget Dan kompleks banget Aku takutnya kalau aku bikin malah bosen, malah orang nggak nangkep. Takutnya ya malah sia-sia gitu kan. Jadi aku lagi coba cari-cari cara gimana caranya yang gampang dimengerti. Bang, pernah buat berapa film pendek? Nggak <tuh> ngitung sih. 10 lebih kayaknya. Berapa belas ya? Nggak ngitung. Waktu mau masuk kuliah ada debat sama ortu nggak tentang jurusan kuliah? Nggak ada. Orang tua aku sangat mendukung. Tapi beberapa keluarga ada yang ini sih, ada yang nggak setuju gitu. Kalau untuk baru banget mulai nih, lighting paling basic yang dibutuhin apa? Dan boleh nggak dikasih referensinya? Lighting paling basic, three point lighting. Satu dari sini, fill sini, sama di belakang tembak, itu sih lighting paling basic. Tiga titik, tiga lampu. Masuk isi jalur apa bang? Aku jalur khusus, jalur non reguler. Eh, jalur reguler khusus, jalur khusus PMDK, namanya PMDK. Bang, cari sponsor dalam pembuatan short film apa ya? Apa? Gimana maksudnya? Cara cari sponsor dalam pembuatan film, short film gimana ya? Uh, bikin proposal. Terus tahu filmnya mau kemana, terus value-nya apa? Kira-kira dia dapat apa? Misal, kalau misalnya kita mau ngajuin ke rumah makan nih, atau kemana gitu, ya rumah makan kamu aku masukin ke film aku, tapi kamu kasih aku apa gitu? Itu sih. Faktor penyebab flicker itu apa ya kak? Bisa dari lampunya, kemungkinan besar dari lampunya. Jadi lampunya ya emang nggak memadai atau bisa juga dari settingan kameranya salah, settingan shutter speednya tuh terutama. itu di kosan apa di rumah bang? ini di kontrakan. aku di Jogja kontrak. Chan ajak jalan di Jogja, siap ragit ke sini git. Evan and family setting kamera supaya hasil jernih dan tajam. kalau shoot full band supaya hasil jernih dan tajam yang pastinya lensanya dibersihin dulu terus setting kameranya yang bener coba tonton videoku yang cara setting kamera untuk video itu ada empat part dari exposure terus aku bahas bitrate aku bahas white balance satunya apa ya aku lupa empat deh kalau nggak salah Terus kuasain penggunaan lighting juga karena kadang kalau biasanya yang bikin video itu kelihatan jernih, kelihatan bening itu tuh lighting-nya sebenarnya. Jadi settingan kamera ya biasa aja. Yang penting bener. Halo Cancan, Alif Haikal. Software 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 apa yang bagus untuk editing untuk film? En mana kita boleh lihat format untuk writing? Software yang bagus untuk editing film, aku sih pakai Adobe Premiere Pro ya, Adobe Premiere Pro. Tapi tergantung kalian sih nyamannya yang mana. Gak ada yang lebih bagus dan gak ada yang lebih jelek. Format writing, maksudnya penulisan skenario ya. Aku nggak bisa nge-share di sini, tapi aku ada skenario. Sebentar, bentar. Bentar ya, sebentar guys. Ini skenario, ini skenario yang aku mau produksi minggu depan. Doain ya, teman-teman. Ini halamannya gini terus. Waduh, oh ini udah aku coret-coret ya, kira-kira gini lah ya. Ntar ditunggu deh filmnya. Rekomendasi software penulisan naskah yang gratis nggak bang? Waduh, aku nggak tahu yang gratis apa. Celtex kayaknya gratis ya. C-E-L-T-X kayaknya gratis. Aku nggak tahu juga. Udah kepikiran karir di masa depan mau ngapain? Udah. Kalau ngedit youtuber, kalau ngedit youtubenya, ngeditnya pakai laptop atau PC? Pakai laptop. Pakai Mac. Kalau laptop minimum requirement-nya itu lebih keram prosesor atau graphic card-nya. Semuanya harus imbang juga. Kalau misalnya RAM-nya kenceng banget tapi prosesor dan graphic card-nya nggak bagus, yang percuma juga. Jadi harus imbang. Godox LEDP 120C recommend nggak bang? Aku nggak pernah coba, jadi nggak tahu recommend atau enggak. Kamu pakai phone atau DSLR? Ini sekarang Pakai webcam, pakai kamera laptop, jadi hasilnya nggak terlalu bagus ya. Bisa nggak bikin film di HP dan diedit di HP? Bisa, bisa banget. Menurut abang, kalau bikin video, sinematik kayak Benteka dan Sam Calder, susah nggak? Bang, susah nggak ya? Nggak tahu. Aku belum pernah coba kalau misalnya kalian latihan terlalu lama-lama nggak susah. Kalau awal-awal ya pasti susah. Itu filmnya dipublish di channel ini kak. Iya nantinya, nantinya ya. Tapi sekarang masih karena filmnya masih didistribusin ke festival film, jadi belum dipublish ke YouTube dulu. Kalian follow IG aku lah, @stefanosancan untuk tahu info-info. Bang rekomendasi kamera murah yang lumayan buat make film. Kamera murah. Duh, aku nggak tahu murahnya seberapa, tapi Sony 6, Sony 6300 bagus untuk bikin film. Terus kalau misalnya pakai Canon berapa ya? Canon 80D bagus juga kok. Lumayan. Tergantung budget kalian lah. ajarin teknik editing master scene kak teknik editing master scene oke nanti bikin videonya ya ribet nih jelasin di sini bang saya kan pakai HDR buat record video yang lama itu nggak bisa bang karena baterainya boros kira-kira gimana ya tips buat ngakalin kayak gitu apa harus upgrade kamera? Mereka, mereka, Nggak harus. Beli baterai aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya baterainya habis tinggal diganti. Atau kalau nggak bisa ya udah ganti kamera. Halo kok halo. Bang lebih capek jadi aktor atau sutradara? Jadi sutradara ya kayaknya. Tapi nggak tahu ya, aku nggak pernah jadi aktor sih. Tapi kalau misalnya kita menikmati ya, nggak capek lah. Happy-happy aja. Kak boleh lihat film pertama kakak yang sudah kakak buat film pertama banget ya waktu SMA. Waduh jelek banget sih. Ntar deh kapan-kapan mungkin aku upload ya kapan-kapan. Nggak tahu kapan. Pakai MacBook apa nih? Kalau boleh tahu ram berapa dan prosesornya apa dan nyaman nggak kalau dipakai ngedit? Aku pakai MacBook Pro 15 inch 2015. eh uh, prosesornya, entar aku lihat. Intel Core i7, Intel Core i7 quad core, 2 kali 5 GHz. RAM-nya 16 GB. DDR3. RAM-nya RAM 16 GB, terus grafiknya Intel Iris Pro. Dan nyaman enggak dulu gitu. Nyaman-nyaman banget mending pakai lampu bagus cuman satu seperti aputor 120D atau pakai SL60W tapi 3 kok. Kalau aku sih lebih SL60W tapi 3 dibanding aputur 120D satu biji. Biar lebih banyak pilihan sih. Salam dari Malaysia. Salam balik teman-teman di Malaysia. Nemuin festival-festival film itu di mana ya, Kak, biasanya? Eh uh, di di Instagram mereka. Coba kalian follow-follow aja Instagram Instagram Festival Film. Mereka pasti update kok. Kalau Festival Film dalam negeri itu biasanya mahasiswa-mahasiswa sih yang ada di kampus-kampus gitu. Atau kalian coba searching Festival Film Indonesia atau Festival Film luar negeri. Nah, nanti muncul. Bang coba bikin konten film pendek hanya pakai HP dan ngedit di HP juga. Oh, bikin film pakai HP. Ya, oke. Okay. Ntar aku coba bikin ya. Halo, kok, Brintek and friends hadir. Halo, Brintek and friends. Oh, ya. Yeah. Salam dari Lombok. Salam, Lombok. Kapan-kapan aku kalau ke sana ajak jalan ya. Aku pengen banget ke Lombok. Untuk masuk ke sekolah film, ada gear yang harus disiapkan nggak, Kak? Mungkin kamera terlalu... Nggak ada. Kalian nggak harus punya apa-apa untuk bisa masuk sekolah film. Koko biasa pakai kamera apa buat film? Ini pertanyaan kesekian. Pertanyaan adalah beda-beda. Cara ngikutin film kita ke festival film gimana bang? Bikin tutorial dong, bikin tutorialnya dong please. Caranya ya kirim aja. Ntar aku bikin ya. Coba aku bikin konten. Makasih masukannya. Editnya pakai laptop atau PC? Aku pakai laptop. Live nya di share ya kok. Oke siap. Bang kalau bikin film di HP dan edit di HP kan lumayan susah ya. Boleh nggak bikin tutorialnya film pendek bang, 1 sampai menitan. Oke nanti kalau sempat. Soalnya aku masih banyak banget konten yang yang belum diupload, yang belum disiapin. Menurut kakak bagus mana antara Sony dan Canon untuk pembuatan film? Bagusan Sony. Wah, itu udah dijawab sama Tebagus, Sony kayaknya. Boleh-boleh, terima kasih. Heaven XMC, filmnya sudah pernah masuk festival di luar negeri belum, kok? Kalau sudah, di mana aja? Sudah nih, kebetulan film aku pernah diputar di Inggris, pernah di India, terus satunya di mana ya? Negara Afrika, aku lupa gitu. Tadi kan diceritain soal three point key, three point lighting. Itu gimana caranya nyorot cahaya kalau lightingnya ditaruh di belakang? Emang nggak bocor di kamera? Ya shotnya dipadetin atau kamera atau lampunya dijauhin. Ini kayak sekarang kan lampu-lampu aku nggak kelihatan Ya? Eh? Padahal aku pakai lampu satu dua. Halo bang, salam dari Morenim kak. Halo, salam Putri Elvanti minum dulu bang biar nggak haus ya hihihi oh iya juga ya minum, minum, dulu ya tapi kayaknya aku udah mau selesai nih live nya kau masih inget aku nggak yang buat film pakai HP ngedit oh inget 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 yang pernah ngetek aku di IG wah kebetulan nih nggak ada yang nanya lagi teman teman terima kasih banget sudah nonton salam dari Lampung pesisir barat Oke, okay, aku sering ke Lampung. Aku baru-baru ini ke Pesawaran. Teman aku ada di Pesawaran, editor aku. Sana semester berapa, Bang? Semester akhir. Bang, jangan dulu lah. Waduh. Teman-teman, um, terima kasih udah nonton. Um, kalau misalnya, kayaknya aku minggu depan live lagi deh. Kita lihat nanti ya. Ini tapi aku pasti, ini live-nya aku share. Kalau misalnya kalian butuh tonton lagi, silahkan ditonton lagi. Terus, uh... oh ya, yeah. penutup, penutup, penutup gini penutup videoku Oke, okay. oke okay, semuanya. Oke, okay, sekian video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Aku Cancan, Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. <gifat> oke, okay. bye semuanya. Terima kasih. Terima kasih.